Mungkin dari kalian ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kamera itu? Ya, kamera adalah alat optik yang digunakan untuk menangkap gambar yang kemudian disimpan dalam film atau kartu memori. Dalam dunia kamera, perkembangan teknologi kamera sangat pesat, sehingga jenis kamera pun sangat variatif. Pemilihannya bergantung kebutuhan sang fotografer. Berikut, kita akan membahas beberapa jenis kamera yang masih digunakan hingga saat ini. Jenis-jenis kamera. Yang pertama, ada kamera compact digital. Ya, kamera compact digital adalah kamera kecil dan ringan yang memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Kenapa bisa memiliki kemudahan dalam penggunaannya? Karena di kamera compact digital, kita tidak perlu mengganti lensa dan tidak perlu melakukan pengaturan segitiga exposure. Kemudian, selanjutnya ada kamera digital SLR. Kamera digital SLR adalah kamera yang dapat diganti-ganti lensanya. Memiliki pengaturan segitiga exposure secara manual dan memiliki sensor lebih besar sehingga dapat menghasilkan gambar yang lebih tajam. Yang ketiga ada kamera mirrorless. Kamera mirrorless adalah kamera tanpa cermin sehingga memiliki ukuran lebih ringkas dan dapat berganti lensa. Tetapi, dari segi kemampuan dapat disetarakan dengan kamera digital atau kamera digital SLR. Selanjutnya ada kamera aksi atau bisa disebut action cam. Ya, kamera action cam adalah kamera ukuran kecil yang memiliki ketahanan mumpuni untuk mengabadikan momen aksi. Memiliki resolusi tinggi, dapat dipasang di berbagai permukaan dan dapat dikontrol menggunakan smartphone. Misalkan saja, ketika kalian naik sepeda, mempunyai hobi bersepeda di gunung, nah, kamera action cam ini bisa dipasang di setir sepeda kalian ataupun di helmet kalian. Ataupun yang hobi snorkeling di pantai, kamera ini bisa digunakan untuk merekam ataupun mengambil gambar di dalam permukaan laut. Dan selanjutnya ada kamera 360. Kamera ini adalah kamera yang mengambil gambar setengah atau seluruh lingkar pandang dengan menggunakan dua kamera yang saling membelakangi. Jadi ketika kalian ingin membuat VR, kalian menggunakan kamera 360 untuk merekam sekeliling. Yang keenam adalah kamera film. Kamera film adalah kamera yang menggunakan film 35mm sebagai media rekam. Jadi ini jenis kamera, kalau dulu Kodak ya. Jadi gambar yang telah kita ambil akan disimpan di film dan film tersebut harus dicetak dulu atau di afdrek sehingga dapat kita lihat hasilnya. Kemudian ada alat bantu fotografi. Dalam penggunanya, berbagai macam jenis kamera tersebut membutuhkan alat bantu fotografi. Nah, alat bantu fotografi tersebut ada beberapa macam. Yang pertama ada tripod. Tripod atau monopod adalah alat untuk menyangga kamera agar tetap stabil saat pengambilan gambar. Selanjutnya ada filter. Filter adalah aksesori kamera untuk menyaring cahaya dan menambah efek pada pengambilan gambar. Dengan menggunakan filter, hasil foto dapat tampil berbeda. Kemudian ada flash eksternal. Flash eksternal adalah alat untuk membantu pencahayaan yang bersifat portable. Jadi ini bisa dipasang di kamera DSLR kalian sehingga membantu pencahayaan pada saat pengambilan gambar. Kemudian ada reflektor.
Refraktor adalah alat untuk memantulkan cahaya utama. Penggunaan alat ini biasanya dipegang secara manual. Ketika kalian mengambil sebuah gambar di luar dan membutuhkan pemantulan cahaya agar terlihat lebih terang, nah, kalian dapat menggunakan refraktor ini. Kemudian ada snoot. Snoot adalah lampu yang menghasilkan cahaya sempit untuk menerangi bagian atas kepala dan bahu. Alat ini sering digunakan untuk fotografi fashion. Kemudian ada softbox. Softbox adalah alat pengubah cahaya yang menghasilkan cahaya lembut. Nah, ini ketika kalian seumpama merekam sebuah video dan cahayanya terlalu terang, kalian dapat menggunakan softbox sehingga video ataupun gambar yang ditangkap dari kamera kalian akan menampilkan sebuah cahaya yang lebih lembut atau tidak terlalu mencolok. Softbox dapat digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.